Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para asatidz dan para jamaah hadirin hadirat jamaah salat subuh di Masjid Agus Salim rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita pada pagi hari ini dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majlis di masjid ini yang penuh barokah ini. Mudah-mudahan keberkahan ini senantiasa mengalir kepada kita semua dan kepada keluarga kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah. Tanpa terasa hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-26. Berarti tinggal 4 hari dengan hari ini. Jika Ramadannya usianya 29 hari, maka berarti bagi panjenengan semua yang setiap subuh istiqomah dari awal Ramadan sampai hari ini, berarti sudah 26 kali mendapatkan mau'idhah, mendapatkan siraman ruhani. Mudah-mudahan ada bekas, ada athar yang baik untuk menjadi modal kita setelah kita keluar dari bulan suci Ramadan ini. Karena sesungguhnya bulan Ramadan itu disebut dengan madrasah ruhaniyah, yaitu di mana di bulan Ramadan itu ruhani kita, jiwa kita digembleng, dices kembali untuk kemudian bagaimana sebulan-sebulan berikutnya. Karena madrasah, madrasah itu maknanya sama dengan sekolah. Kalau kita ini sekolah dari SD, SMP, SMA sampai kuliah S1, S2, S3, maka ini semua kita dididik, bukan secara kognitif, bukan hanya itu, tetapi juga bagaimana sikap kita, nilai-nilai kita itu tidak hanya kita fungsikan ketika kita di sekolah, tapi bagaimana aplikasinya itu ketika sudah lulus dari sekolah, sudah pulang dari sekolah, sudah keluar dari sekolah. Begitu pula Ramadan. Maka jangan sampai kita ini hanya menjadi sregep, menjadi baik itu hanya di bulan Ramadan. Harus ada dampak positif setelah itu. Para bapak, para ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah, kita memasuki seri yang ke-4 atau seri yang terakhir. Sesungguhnya kalau bicara tentang Al-Qur'an itu tidak ada endingnya. Karena betapa Al-Qur'an itu samudra yang sangat luas, sehingga tidak ada ujungnya. Dan juga samudra yang sangat dalam. Semakin kita gali, semakin indah kita menemukan. Sebagaimana ungkapan salah satu ulama yang memiliki buku judulnya An-Naba'ul Azim, namanya beliau adalah Abdullah Darroz. Kata beliau, Al-Quran itu ibarat intan yang setiap sudutnya memancarkan keindahan. Boleh jadi saya memandang dari sisi sini keindahan itu, dan orang lain dari sisi sebelah sana, yang sebelah sana tidak saya pandang, artinya dari memandang sudut yang lain, itu semua adalah penuh dengan keindahan bagaikan intan di setiap sudutnya itu. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita sampai pada seri yang ke-4, kita masih berbicara mengenai Al-Qur'an sebagai pedoman hidup. Di episode-episode yang lalu sudah kita bahas insyaallah secara runtut. Mudah-mudahan nanti bagaimana kita berusaha sedikit demi sedikit untuk melaksanakan atau mengaplikasikannya. Di dalam keimanan kita, di dalam rukun iman itu, poin rukun iman yang ketiga itu adalah beriman kepada kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah. Oleh para ulama, rukun iman yang ketiga ini dijabarkan, dijelaskan, ada kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah sebelum Al-Quran. Maka keimanan kita terhadap kitab suci itu seperti terhadap Taurat, Zabur, Injil, maka cukup beriman secara ijmali atau secara global. Artinya apa? Kita percaya bahwa Allah pernah menurunkan kitab suci itu. Tapi hari ini kita meyakini bahwa yang ada itu sudah tidak lagi murni karena sudah mengalami tahrif, penyimpangan.
sebagaimana firman-Nya yuharrifunal kalima amma wadhi'i yuharrifunal kalima mim ba'di mawadhi'i, sudah disimpangkan. Lah yang asli gimana? Wallahu a'lam. Tapi kita yakin, kita beriman bahwa Allah pernah menurunkan kitab suci ini. Nah, lalu yang kedua, terkait dengan kitab suci Al-Qur'an, kita juga harus yakin ini dasar atau pondasi terkait dengan keimanan itu salah satunya beriman kepada kitab suci. Lah kalau kitab suci Al-Qur'an, keimanan kita, para ulama menyatakan kita tidak cukup percaya secara ijmali, tapi harus tafsili. Jadi tidak cukup, oh saya percaya kok Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah. Selesai sampai di situ, tidak cukup. Karena Al-Qur'an itu tujuannya jelas, hudan linnas, hudan lil muttaqin, kan gitu. Sehingga inilah kita bisa mengfungsikan Al-Qur'an sebagai pedoman. Maka harus ada tafsil. Tafsil itu apa? Terperinci. Sehingga beriman kepada Al-Qur'an harus ada rincian. Nah, cara merincinya gimana? Kemarin sudah kita ya kita percaya bahwa Al-Qur'an itu betul-betul kalamnya yang diturunkan Al-Munazzal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perantara malaikat Jibril. Nah, sekarang bagaimana kita untuk memfungsikan Al-Qur'an itu sebagai pedoman dalam kehidupan kita? Kemarin sudah ada langkah-langkahnya bagaimana kita berinteraksi minimal atau alal aqal. Minimal ini kita berusaha untuk bagaimana kita qiraa sekaligus tala, qiraa sekaligus bagaimana kita tilawah. Kan gitu. Nah, ini terus kita asah. Nah, setelah itu apa yang harus kita lakukan? Maka langkah berikutnya itu adalah bagaimana kita memahami isi kandungannya. Itulah yang diperintahkan oleh Allah yang disebut dengan tadabbur. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hijr ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an. Az-zikr dalam konteks ini Al-Qur'an disebut az-zikr. Kemarin sudah sempat kita singgung bahwa salah satu nama Al-Qur'an itu adalah az-zikr. Az-zikr itu maknanya sebagai pengingat agar kehidupan kita ini tidak melenceng dari apa yang telah digariskan oleh Allah. Nah, sekaligus Al-Qur'an itu untuk diingat agar kita selalu ingat, oh, Qur'an pesannya begini. Nah, az-zikr itu sekaligus untuk pelajaran. Bagaimana kita mengambil pelajaran? Nah, az-zikr itu sekaligus untuk kalau kita ini mengikuti pedoman Al-Qur'an, petunjuk Al-Qur'an, maka kita ini hidup kita akan mulia karena az-zikr itu terangkat nama dan derajat kita. Sebagaimana firman Allah, "Wa rafa'na laka dzikra," dan kami angkat bagimu Muhammad namamu. Artinya nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mulia di sisi Allah. Sehingga di hadapan manusia itu juga terangkat. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kami terhadap adzikr, terhadap Al-Qur'an, benar-benar kami ini melakukan penjagaan. Lahafizun. Kalau kita lihat, tidak ada satupun kitab suci di dunia ini yang mampu bertahan 15 abad. Yang bacaan yang kita terima dari Rasulullah itu sama dengan apa dulu yang dibaca oleh Rasulullah dengan yang kita baca hari ini, itu sama. Tinggal nanti kalau kita bicara atau diskusi tentang varian bacaan Al-Qur'an atau qiraat, itu nanti beda lagi nanti. Nanti bisa kita bahas lebih lanjut, itu lebih luas lagi. Tapi itu semua sumbernya sama. Sumbernya sama dari Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sampai ketiga, sampai ke kita. Sanadnya bersambung dan diriwayatkan oleh banyak orang. Itu yang dalam ulumul Quran disebut dengan diriwayatkan secara mutawatir. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang menarik di ayat ini, Allah menggunakan firman-Nya, Allah memfirmankan dalam ayat Al-Hijr ayat 9 ini dengan dhamir nahnu, inna mutakallim ma'al ghaib. Bukan ini, kalau ini itu namanya mutakallim wahdah, berarti hanya seorang diri. Mufassirin, para mufassir, para ahli tafsir itu memahami kalau Allah berfirman menggunakan inna yang maknanya adalah kami, maka pilihan pertama boleh jadi ini karena untuk mengagungkan asma Allah, mengagungkan diri Allah. Yang kedua, ada indikasi keterlibatan pihak lain. Berarti penjagaan Al-Qur'an itu melibatkan pihak lain. Di antaranya siapa? Ya banyak generasi, termasuk para penghafal Al-Qur'an. Apanya yang dijaga dari semua sisi?
mulai dari cara bacanya, sehingga kalau ada orang yang salah cara bacanya, ini banyak yang mengingatkan, diluruskan. Kalau ada yang menafsirkan lalu penafsirannya penafsiran liberal atau sesuai kehendak hawa nafsunya, maka banyak orang yang mengingatkan, ini tidak begini. Karena tafsir itu ada pakem-pakemnya, ada kaidah-kaidahnya, termasuk bagaimana seorang mufassir itu betul-betul faham tentang seluk-beluk bahasa Arab. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lalu Al-Qur'an itu apakah sulit? Nah, ini relatif. Nah, tapi yang jelas Allah di dalam surah Al-Qamar itu menjelaskan walaqad yassarnal qur'ana lidzikr fahal mim muddakir. Ayat ini biasanya tradisi orang Arab itu kalau ngomong serius itu diulang salasa marrat 3 kali itu sudah meyakinkan. Allah dalam hal ini di surah Al-Qamar itu mengulang sampai 4 kali. Itu menunjukkan keseriusan Tuhan yang luar biasa. Kata Allah, sungguh benar-benar telah kami mudahkan Al-Qur'an. Pertanyaannya kemudian di ending ayat itu, di penghujung ayat itu, fahal mim muddakir, ada enggak yang mau mengambil pelajaran? Ada enggak yang mau mempelajari? Sehingga kalau ada orang yang enggak bisa ngaji, itu bukan salah Qur'annya. Mengapa kita enggak serius? Karena kalau serius, Allah akan beri kemudahan. Makanya lagi-lagi di situ Allah menggunakan yasarna, bukan yasartu. Kalau yasarna, berarti harus ada ikhtiar yang sungguh-sungguh, keterlibatan pihak lain, termasuk kita sebagai orang yang belajar. Jadi membacanya, lalu mendalami isinya, mengaplikasinya, harus ada usaha dari diri kita masing-masing. Inilah rahasia dari walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal mim muddakir. Lalu kemudian bagaimana kita memfungsikan Al-Qur'an itu sebagai petunjuk dan kemudian ia menjadi pedoman dalam kehidupan kita, yaitu yang disebut dengan tadabbur. Di dalam Al-Qur'an itu banyak sekali perintah tentang mentadabburi Al-Qur'an. Di antaranya di surah An-Nisa itu ada ayat afala yatadabbarunal Qur'an. Apakah mereka ini tidak mentadabburi Al-Qur'an? Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Qur'an itu turun atau datang dari selain Allah, maka niscaya mereka akan mendapati di dalam Al-Qur'an itu banyak kontradiksi. Tapi ternyata enggak. Justru isinya luar biasa. Lalu di juz 26 Allah menyatakan afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Apakah karena hati mereka sudah terkunci? Nauzubillah. Ini sebuah pertanyaan-pertanyaan yang menggugah. Di dalam Al-Qur'an itu ada sebuah ungkapan yang senada tapi ada perbedaan, mirip tapi tidak sama. Ada perintah tadabbur, ada perintah tafakkur. Apa bedanya? Tadabbur itu biasanya dikaitkan dengan Al-Qaul, yaitu dalam konteks ini Al-Qur'an. Kalau tafakkur itu terkait dengan penciptaan atau makhluk alam semesta ini. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Apa bedanya? Pakar bahasa menjelaskan perbedaannya, kalau tadabbur itu adalah an-nadhar fi al-adbar wal awaqib. Kalau tadabbur itu adalah melihat, meneliti, mengkaji sesuatu lalu dilihat nanti sampai endingnya atau apa yang ada di balik teks untuk kemudian digali maknanya, setelah itu bagaimana dilakukan usaha-usaha untuk melaksanakan dan mengaplikasikannya. Kalau tafakkur itu lebih pada an-nadhar fid dalail, yaitu melihat, mengkaji, meneliti dalam konteks ad-dalail itu tanda-tanda yang nampak, argumentasi dan seterusnya. Contohnya seperti tafakkur terkait dengan penciptaan alam semesta. Ada siang, ada malam, oh tandanya begini-begini. Lalu nanti ini menyebabkan, oh begini. Endingnya nanti semuanya adalah kembali kepada Allah, memuji kebesaran Allah. Nah, ini bedanya antara tadabbur dengan tafakkur. Nah, Al-Quran bagaimana cara mentadabburinya? Ini mau gak mau berarti kita harus tahu aspek dalam dari luar secara lafadznya itu. Kalau kita belajar ilmu tajwid, belajar ngaji, membaca, ini kan baru aspek luarnya. Aspek luarnya saja bapak-bapak, ibu-ibu, itu sudah memiliki kemujizatan yang luar biasa. Rasulullah menyatakan zayyinul Qur'an bi aswatikum. Perindahlah atau hiasilah Al-Quran dengan suara-suara kalian, dengan aswat-aswat kalian. Sehingga kalau ada seorang qori yang sedang membacakan Al-Quran atau tilawah dengan lagu yang luar biasa, lalu
apa namanya, ada improvisasi lagu-lagu itu dengan menjiwai itu, kita walaupun gak ngerti maknanya itu sudah merasakan sesuatu yang menenangkan. Ini baru dari sisi luarnya. Lah kalau tadabur itu jauh di balik itu, dari lafadznya maka kita lihat ini dalamnya ada apa ini. Pertama bagaimana? Pertama langkahnya yang paling sederhana itu adalah bagaimana kita mulai untuk mengenal makna kosakata bahasa Arab atau bahasa Al-Qur'an itu melalui tarjamah. Ini langkah pertama yang paling sederhana. Tapi ingat, tarjamah itu bukan Al-Qur'an. Ya, jadi tarjamah itu hanya alat bantu dari bahasa sumber, bahasa Al-Quran itu sendiri, lalu menjadi bahasa kita. Tapi tidak bisa orang ngaji baca terjemahnya, tidak bisa. Itu bukan ngaji. Ngaji itu ya mesti Quran, karena Quran seluruh dunia itu ya sama. Sekali lagi yang beda hanya nanti riwayat atau kiroatnya. Mungkin di daerah Afrika itu yang di sana banyak riwayat, yang banyak dipakai adalah riwayat Qolun dari Imam Nafi, riwayat Warosh dan seterusnya. Tapi kalau di kita adalah riwayat Hafiz dari Imam Asim. Nah, nanti kalau bicara tentang ilmu ini luas sekali nanti. Saya tidak akan ke sana, tapi kembali ke fokus pada tadabbur tadi. Jadi terkait dengan tarjamah, ini sangat sederhana sekali. Dan kemarin di Kementerian Agama Pusat, tepatnya di Litbang Penelitian dan Pengembangan, itu fokus lagi di bagian Lajnah Pentasihan Mushaf, itu baru saja menyempurnakan edisi tarjamah yang terbaru. Nah, kalau edisi tarjamah terbaru itu di Kementerian Agama itu mengundang banyak pakar. Pakar agama iya, pakar bahasa iya. Pakar bahasa itu pakar agama sekaligus pakar bahasa Arab. Kalau pakar bahasa Indonesia itu dari Pusat Bahasa Indonesia. Sehingga bagaimana mencari agar ada padanan makna yang bisa mendekati. Kalau menyamai persis tidak bisa, karena bahasa itu soal budaya, soal rasa. Sehingga ketika diturunkan ke dalam bahasa sasaran atau bahasa kedua, pasti ada sesuatu yang hilang. Zauq lugawi namanya. Ini ada sesuatu yang hilang. Sambil contoh sederhana saja, bahasa Jawa itu kaya. Contohnya ada orang lagi berdiri, tiba-tiba ada mobil antret atau mundur. Orang Jawa bilang kunduran montor. Ketika di Indonesia kan kemunduran mobil itu sudah beda. Ini sesuatu yang berbeda. Karena bahasa Jawa punya rasa, bahasa Indonesia punya sendiri. Apalagi bahasa Arab yang kosakatanya sangat kaya. Sangat kaya. Tapi minimal kalau kita baca terjemah, minimal kita sudah punya modal awal. Ini modal awal, tapi jangan sampai hanya merasa cukup dengan terjemah. Tingkatkan pada fase berikutnya, apa itu? Tafsir. Gimana kalau kita ini belum untuk menjadi mufassir, ini kita baru menggunakan produk tafsir dari ulama tafsir yang memang diakui kapasitas dan kualitas keilmuannya. Kredibilitasnya juga diakui secara keilmuan. Maka kita belajar tafsir. Nah, nanti tafsir itu juga macam-macam. Ada tafsir itu kalau memang secara utuh penafsiran dari awal, dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas, utuh lengkap kitab tafsir, ini namanya tafsir coraknya tafsir tahlili. Karena ini runtut secara tertibul mushaf. Lalu muncul ada namanya seorang ulama dari Al-Azhar namanya Abdul Hayy Al-Farmawi. Beliau mengklasifikasikan ada tafsir yang boleh juga digunakan sebagai pendekatan, namanya tafsir maudhu'i. Gimana caranya? Tematik. Ambil tema tertentu tentang apa? Kemiskinan. Bagaimana Al-Qur'an bicara kemiskinan? Dicari ayat yang bicara tentang kemiskinan, diklasifikasikan. Ini. Lalu difahami, ini urutan turunnya lebih mana yang duluan? Mana yang lebih duluan dan seterusnya. Ini namanya corak maudhu'i. Nah, ini kita menggunakan produk tafsir. Dari situ kita akan memperoleh pemahaman yang luar biasa, yang itu menjadi modal untuk bagaimana kita mengamalkan Al-Qur'an, sehingga di sini Al-Qur'an bisa menjadi pedoman dalam hidup kita. Ini harus kita lakukan. Tidak cukup hanya rencana. Karena kalau rencana itu hanya di awang-awang. PR kita ini banyak sekali sesungguhnya. Tinggal kita mengurai. Kita mulai dari mana? Mulai dari membaca. Membacanya saja itu kalau ditelateni, sehingga harus berjalan bersamaan. Baca toh. Memang baca itu pahalanya luar biasa. Karena bifahmin au bighairi fahmin tetap muta'abbad bitilawati, tetap dihukumi ibadah, diberi pahala oleh Allah. Kan begitu. Tapi untuk memfungsikan Al-Quran sebagai petunjuk, jangan puas hanya dibaca saja.
Nah sekarang bagaimana kalau orang baca saja enggak, naudzubillah, apalagi kemudian berusaha memahami, apalagi berusaha melaksanakan dengan sungguh-sungguh. Ini kan jadi berat PR-nya. Sehingga harus kita mulai dari langkah pertama, karena 1000 langkah tidak akan tercapai jika kita tidak mulai dari langkah yang pertama. Nah, sekarang saya ambil contoh, ini karena episode terakhir saya tambah sedikit lagi. Saya mohon maaf kalau kepanjangan, tapi ini sedikit lagi insya Allah. Ya sedikit lagi, kalau kebanyakan nanti kan di akhir mau itu kan biasanya ada kurang lebihnya, mohon maaf kan begitu. Nah, bagaimana kita ini bisa mentadaburi Al-Quran tadi setelah kita mengkaji tafsir? Ini saya ambil contoh saja. Contoh, Allah berfirman di dalam surah An-Nahl di juz 14 itu, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Contoh ini saya ungkapkan, saya sampaikan untuk biar kita memahami apa sih bedanya terjemah dengan tafsir gitu loh. Kalau tafsir itu sudah sampai bagaimana kita istikhraju ahkamihi wa hikamihi, bagaimana mengeluarkan dari ayat itu apa namanya hukum-hukum yang terkandung di ayat itu. Kalau terkait dengan ayat-ayat ahkam dan mengeluarkan hikmah, pelajaran apa yang bisa dipetik sehingga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Kita ambil contoh, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah mengeluarkan kalian, kita semua ini manusia, dari perut ibu kalian lahir di dunia, la ta'lamuna syai'an, tidak mengetahui sesuatu. Tapi karena Allah sayang kepada manusia, diberi potensi, wa ja'ala lakumus sam'a, dan kami jadikan bagi kalian as-sam'a, pendengaran, wal absar, dan penglihatan, wal af'idah, dan juga hati sekaligus akal pikiran. Untuk apa endingnya? La'allakum tashkurun, agar kalian betul-betul senantiasa bersyukur. Ini terjemah selesai sampai di situ. Tapi kalau tafsir, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Ini orang lahir itu apakah betul la ta'lamuna syai'an, enggak mengetahui sesuatu manusia? Iya memang. Tetapi Allah memberikan potensi bawaan. Bisa potensi itu berupa genetik, kecerdasan, bakat. Itu terekam di dalam ayat yang lain, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Nutfah itu percampuran antara spermatozoa bapak dengan sel telur ibu atau ovum, lalu percampurannya itu amsyaj. Disifati dengan amsyaj karena amsyaj itu percampuran yang kuat. Disitulah ada genetik yang tercampur. Makanya anak, kadang cucu yang keberapa itu nurun sifat apanya ke mbahnya. Kan begitu. Terus begitu. Nah, lalu kemudian untuk menyempurnakan ini agar manusia itu tahu sesuatu, yang mengajarkan sesungguhnya siapa? Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang khalaq Allah. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Tetapi secara prakteknya dititipkan kepada siapa? Orang tua dan para guru-guru. Sehingga anak-anak kita disekolahkan di TPQ apa? Ngaji di TPQ El Salim umpamanya begitu. Sehingga ini dua orang ini yang harus dihormati yang luar biasa. Khalaq, Allah yang menciptakan, tapi kita tidak mungkin ada tanpa perantara orang tua. Sehingga bagaimana kita ini harus hormat ke orang tua. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Nah ini luar biasa pesannya. Ini tafsir, mulai. Setelah itu, wa ja'ala lakumus sam'a, dan Allah menjadikan bagi kalian as-sam'a wal absar wal af'idah. Kalau tafsir, pertanyaan jadi begini, mengapa atau apa hikmahnya Allah mendahulukan pendengaran dulu, baru penglihatan, baru hati atau akal pikiran? Kenapa kok urutannya harus begini? Ada takdimnya, takhirnya ini. Kalau tadi terjemah kan hanya begitu selesai. Tapi kalau tafsir tidak selesai sampai di situ, dilanjutkan. Ternyata hikmahnya dari sisi urutan saja itu Allah tidak main-main. Karena Quran itu bacaan serius. Ternyata yang paling berfungsi pertama itu pendengaran. Sehingga bayi yang ada dalam kandungan, ketika mata, penglihatan mata secara zahir belum berfungsi, pendengaran sudah berfungsi. Makanya orang-orang barat melakukan penelitian sehingga anak dalam kandungan itu disetelkan dengan musik-musik klasik, diperdengarkan musik klasik. Itu bisa merangsang pertumbuhan otak untuk kecerdasan sang anak. Kalau kita umat Islam disetelkan murattal, atau bapak ibunya ngaji sekian surat, ngaji khataman, ini luar biasa dampak positif terhadap janin yang ada dalam kandungan. Nah kalau orang hamil lalu kemudian yang disetelkan, mohon maaf, musik-musik koplo ya, musik-musik koplo ini ya, nanti akan anak ini akan tumbuh, dia akan memiliki kecenderungan ke sana, naudzubillah.
Ini sangat berpengaruh, termasuk kondisi psikologis seorang ibu. Makanya ketika bayi lahir, ketika mata penglihatan itu belum sempurna, anak diadzani di telinga yang kanan, iqamah di telinga yang kiri, karena dia sudah bisa mendengar. As-sam'a didahulukan oleh Allah, baru wal-absar. Baru nanti di awal lahir itu, setelah lahir, itu pandangan masih remeng-remeng, masih tidak jelas. Nanti baru sekian. Makanya di anak bayi yang baru lahir itu ketika dikudang, kalau orang Jawa itu tidak fokus pandangannya, padahal lihat atas, selalu ketawa sendiri. Nanti baru setelah sekian hari, 2 minggu, itu mulai pandangannya mulai berlatih untuk fokus, lalu mulai mengenal warna di sekelilingnya dan seterusnya. Baru al-af'idah. Itu dari sisi urutan. Ini kalau kita bicara tafsir. Belum lagi nanti kalau kita bicara mengapa Allah menggunakan as-sam'a itu bentuknya mufrad, mufrad itu tunggal. Lalu al-absor kok tidak menggunakan wal-basor? Kalau basor itu tunggal, al-absor jamak dari basor. Allah menggunakan bentuk plural, jamak. Al-af'idah juga jamak. Apa rahasianya? Ternyata rahasianya singkat cerita begini. Kalau as-sam'a pendengaran, kenapa harus satu? Karena yang didengar orang itu boleh jadi sama semua. Panjenengan mendengarkan ceramah ini, itu sama, mulai pojok sana sampai pojok sana, sama yang didengarkan. Tapi nanti akan berbeda menjadi banyak variannya ketika sudah pada sampai pada absor. Absor itu bagaimana seseorang setelah mencerna apa yang ia dengar melalui indera yang namanya pendengaran ini, masuk ke dalam dirinya, dia punya satu visi yang luar biasa bagaimana untuk menjalankan ini. Itu tidak lepas dari apa yang ia baca, tidak lepas dari apa yang ia pelajari, tidak lepas dari pengalaman hidupnya dan seterusnya. Sehingga nanti setelah pulang dari sini, walaupun yang didengar sama, tapi pengaplikasinya bisa beda. Ada yang setelah pulang, Allah wis tahu yang disampaikan, ngunu-ngunu ae, ada yang begitu. Karena absurdnya beda. Ada yang, iya ya, benar yang disampaikan, saya kok belum mengaplikasikan, ya Allah saya ingin jadi baik. Sehingga ada perubahan positif. Loh kan sudah beda ini. Apalagi af'idah, af'idah itu bagaimana ia mengambil keputusan di dalam hatinya sekaligus akal pikirannya, saya harus begini. Oh itu beda satu sama lain. Makanya kita ngundang penceramah siapapun, ceramahnya isinya sama, kita dengarkan sama, hasilnya bisa jadi berbeda antara satu orang dengan yang lain. Itulah makna mengapa al-absor dan al-af'idah itu menggunakan bentuk jamak. Tapi endingnya yang kita tidak boleh lupa, la'allakum tashkur. Loh ini contoh dari perbedaan antara tarjamah dengan tafsir. Lalu kemudian, kalau kita sudah mampu, bagaimana kita selalu berusaha untuk bisa mendownload petunjuk ini, disinilah Al-Quran itu menjadi yang namanya balagh. Kan kalau tadi perintahnya banyak, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Jadi Al-Quran itu untuk ditadabburi ayat-ayatnya, dan untuk agar orang-orang yang disebut ulul albab itu bisa mengambil pelajaran. Kalau ini yang terjadi, maka insya Allah betul. Dan memang betul, kalau ada yang, kalau tidak tepat, itu berarti kitanya, bukan Qur'annya. Allah sudah menegaskan, hadza balagun linnas waliyunzaru bihi waliya'lamu annama huwa ilahu wahidu waliyadzakkaru ulul albab. Al-Qur'an disebut dengan balagh. Bahasanya itu mengandung balagh yang tinggi. Balagh itu apa? Sesuatu yang disampaikan itu menusuk ke dalam hati dan ada efek positif yang luar biasa, ada dampaknya. Secara sederhana, contoh sederhana saja, walaupun tidak sama persis, tapi bisa mengantarkan kita untuk menuju pemahaman. Di grup-grup WA itu sekarang seringkali kita temui, sebentar-sebentar ada innalillahi wa inna ilaihi rojiun, telah wafat bapak ini, saudara ini, dan seterusnya. Kita ini dengan pribadi yang seto, yang wafat itu, ada yang kita kenal baik, ada yang kita biasa-biasa saja. Kalau yang kita ini biasa-biasa saja, itu biasanya kita cukup mendoakan innalillah, Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'afwanu. Sudah lewat, sudah. Tapi kalau itu orang dekat kita, kita kenal baik, itu rasanya di hati itu, ya Allah, kemarin baru ketemu saya, tadi pagi. Sehingga ini yang namanya balagh. Lah kalau Al-Quran ini mampu kita fahami dengan baik, maka setiap pesannya itu masuk ke dalam hati. Ya Allah, iya begini. Itulah yang disebut dengan balagh. Nah kalau Al-Quran belum menjadi balagh, bukan salah Qurannya, tapi salah kitanya. Kita tidak serius dalam konteks yang tadi yang disebut fahal mim mudzakir. Adakah orang yang mau mengambil pelajaran secara serius terhadap Al-Quran?
Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Inilah yang kemudian kalau Al-Qur'an sudah menjadi balagh, maka di sini Al-Qur'an insyaallah betul-betul bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kita, dan orang yang tidak bertentangan atau sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an yakin dan pasti akan selamat dan bahagia fid dini wad dunya hatta akhir. Saya kira itu, kurang lebih mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini banyak lebihnya, lebih dari sisi waktu dan kurang dari sisi materi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.